Kerajaan Sarawak giat menggandakan usaha untuk mentransformasikan ekonomi digital seiring dengan tren global semasa. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patigi Abang Johari Tun Openg berkata, visi Sarawak untuk menjadi negeri maju menjelang tahun 2030 bukan hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kekayaan dan kemakmuran secara adil dan kesinambungan kepada semua rakyat negeri ini. Menurutnya, beliau yakin Sarawak akan memiliki masyarakat maju yang menikmati kemakmuran ekonomi, inklusif sosial dan persekitaran yang mampan pada tahun 2030. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dalam majlis perasmian Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa ke-4 Sarawak IDEX 2020 di Borneo Convention Center Kuching BCCK pada Rabu. Tambah Ketua Menteri, berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, perniagaan tidak lagi dapat dilakukan seperti biasa. Katanya, Sarawak perlu meningkatkan produktiviti untuk terus berdaya saing dan pada masa yang sama mewujudkan persekitaran yang bersih, sihat dan berdaya tahan yang akan bertahan selama beberapa generasi.